Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengakhiri bulan Agustus ini, kita bersama-sama akan kembali melaksanakan ibadah. Saya mengajak kita semua bersama-sama berdiri. Mari kita datang menghadap tata kasih karunia Tuhan. Kebaktian pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi beserta segala isinya, yang mana dalam cinta kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan karunia dan anugerah sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita masih diberi kesempatan dan karunia oleh Tuhan untuk melakukan ibadah meskipun dalam ibadah online. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, anak-anak Tuhan, kita rasakan berkat dan campur tangan Tuhan. Tahun berganti tahun, hari berganti hari, bahkan dalam setiap jam kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Kita lakukan ya Tuhan tiap jam. Tuhan, di kau perlukan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawanya ke kantor gereja pada jam-jam kerja. Di sana disediakan kotak persembahan. Atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui bank yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami menyadari bahwa apa yang ada pada kami, asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Biarlah persembahan kami, Tuhan menerimanya. Dan saudara-saudara kami yang dipercaya untuk mengelola uang ini, Tuhan memberikan kesehatan, hikmat dan akal budi yang datang dari Tuhan. Dan biarlah senantiasa didukung oleh segenap jemaat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Engkau buat berhasil. Engkau bukakan tingkap berkat surgawi tercurah atas setiap jemaat-Mu. Sehingga tidak ada seorang pun di antara jemaat-Mu yang kekurangan. Tetapi biarlah mereka berkelebihan sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Albert Wijaya. Kami berdoa untuk Pak Andreas Eko. Kami berdoa untuk Immanuel Dwi Susanto. Kami berdoa untuk Lisawati. Kami berdoa untuk Wahyu Budi Antoko. Kami berdoa untuk Susilowati. Kami berdoa untuk Never Simanjuta. Kami berdoa untuk Shirley Megawati. Kami berdoa untuk Ruth Sri Winarti. Kami berdoa untuk Pak Andi Purnomo. Kami berdoa untuk Saudara Iman Sakajaya Pratikno. Kami berdoa untuk Christian Alexander. Kami berdoa untuk Saudari Agustina Desi. Kami berdoa untuk Suryanto. Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun, tambahan usia biarlah membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah mereka senantiasa merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan terus curahkan kesehatan atas anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dan kami berdoa untuk keluarga mereka, Tuhan memberkati. Dan setiap usaha pekerjaan mereka Engkau buat berhasil. Dan biarlah tambah usia mereka semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan. Kiranya Engkau memberikan sesuai dengan karunia dan talenta mereka. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup. Tuhan memberikan yang seiman. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu
yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya dan berikan kesabaran bagi saudara-saudara kami yang menunggu keturunan, ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk hubungan suami istri jemaat-Mu. Tuhan memberkati dan menolong supaya ada kasih yang terus mengalir dari sorga, seperti kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, sehingga suami istri bisa terus bisa menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk hubungan orang tua dengan anak. Tuhan memberkati dan menolong supaya anak ada rasa hormat dengan orang tua, dan orang tua terus mencurahkan kasihnya kepada anak-anak mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk hubungan mertua dengan menantu. Tuhan tolong supaya Tuhan sendiri yang terus akan mengikat kasih mereka dengan kasih yang tulus seperti orang tua dengan anaknya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan, kami terus berdoa keluarga-keluarga Kristen GKMI Jepara diberkati oleh Tuhan supaya bisa menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia. Kami terus berdoa untuk Pak Samuel Hidayat. Kami terus berdoa untuk Pak Indro Hartono, Pak Krisnadi, untuk Pak Edi, untuk Pak Suwito, untuk Mak Erli, untuk Mak Vin, untuk Mak Tiong, untuk Mak Lan, untuk Ibu Joyo, untuk Pak Potong. Tuhan menolong supaya kelemahan fisik tidak membuat saudara-saudara kami yang lanjut usia ini lemah iman. Tapi mereka terus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena hidup ini ada dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Berikan kekuatan iman. Berikan juga kesabaran bagi keluarga yang terus menolong mereka, yang terus merawat mereka. Curahkan kasih-Mu dari sorga, Tuhan. Supaya saudara-saudara kami yang lanjut usia, mereka terus merasa diperhatikan dan dikasihi. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus berdoa untuk anak Kensa. Kami terus berdoa untuk Ciin, kami terus berdoa untuk Kocing, kami terus berdoa untuk Ibu Ida, kami terus berdoa untuk Ibu Tejo, untuk Cik Kwie, untuk Cik Kwisin, untuk Kosin, untuk Pak Hanki. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Mereka terus dalam perawatan dokter, supaya Tuhan sendiri yang campur tangan, memberikan semangat yang datang dari dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, penyembuh sejati. Engkau Allah dan gembala kami yang hidup, yang terus menggembalakan kehidupan anak-anak-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh Pak Daniel Hendrawijaya. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan untuk Cik Shin dan juga kedua anaknya, Jerry dan Jepri. Biarlah kepulangan Pak Daniel dalam tangan-Mu. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, saling mengasihi, dan mereka juga terus meneruskan iman daripada orang tua mereka, mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang ada di gereja kami, untuk komisi KAG, untuk komisi pemuda remaja. Kami juga berdoa untuk komisi wanita, untuk komisi pria, untuk komisi lansia, untuk pasutri muda, untuk single mandiri. Tuhan memberkati dan menolong. Meskipun kegiatan ini tidak bisa berjalan seperti dulu karena virus corona yang terus masih bertambah, biarlah anak-anak-Mu melalui kegiatan yang sekarang ada, melalui live streaming, mereka terus bisa mengikutinya dengan baik. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati dan menolong supaya pertumbuhan iman jemaat-Mu tidak terhambat oleh karena keadaan, oleh karena virus corona yang membuat kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi kami terus berusaha secara pribadi untuk dekat dengan Tuhan, untuk terus membaca kebenaran firman-Mu, untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, kami terus berdoa untuk majelis dan karyawan gereja, aktivis gereja. Tuhan memberkati pelayanan kami supaya bisa menjadi teladan dalam kesetiaan kami. Bahkan setiap program yang direncanakan hamba Tuhan bersama majelis dapat terwujud dengan baik untuk membawa jemaat-Mu semakin dewasa dalam mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan.
Pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara Yosua Raka Astra yang akan menikah dengan saudari Naomi Krisma Permatasari yang akan dilangsungkan nanti hari Sabtu tanggal 5 September. Tuhan memberkati dan menolong dalam persiapan. Tuhan sendiri akan memberkati, biarlah pasangan ini nanti akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk Radio Muria. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah melalui Radio Muria ini bisa memberkati jemaat-Mu, bahkan memberkati kota Jepara dan sekitarnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa acara yang disajikan supaya bisa sungguh-sungguh memberkati, bahkan membawa jiwa baru kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk semua pengurus kru dan acara. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, bahkan dana yang dibutuhkan Tuhan memberkati. Dan kami terus berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Masehi, pembangunan gedung Gumbak Sunggeng yang belum selesai. Tuhan memberkati dan menolong supaya semua berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk semua guru, karyawan, pengurus, Tuhan memberkati dan menolong supaya anak-anak yang sekarang belajar di Masehi, mereka bukan hanya menjadi anak-anak yang pintar, tapi mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi generasi atas gereja ini ya Tuhan. Dan kami terus berdoa, Engkau memberkati Masehi. Kami juga berdoa untuk gerakan 1000 Alkitab untuk Papua. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong saudara-saudara kami di Papua yang mereka membutuhkan Alkitab, biar jemaat-Mu tergerak untuk menyumbangkan uang mereka supaya program ini bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk ulang tahun gereja. Nanti bulan depan, ulang tahun yang ke-88, usia yang cukup dewasa. Biarlah Engkau sendiri yang akan memakai gereja kami untuk menjadi berkat, membawa jemaat-Mu semakin dewasa. Dan kami juga berdoa untuk kebersamaan kami dengan sinode. Tuhan memberkati PIPKA, Tuhan memberkati MDS, Tuhan memberkati Kristu Pirus, Tuhan memberkati Berita GKMI, Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam sinode GKMI, supaya kami bersinergi bersama-sama, untuk kami boleh melayani yang terbaik, memberi kepada Tuhan melalui kehidupan kami yang terbaik. Biar banyak jiwa yang kami bawa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya semua yang direncanakan oleh pemerintah kami berjalan dengan baik. Sehubungan dengan virus corona ini ya Tuhan, biar akan cepat berlalu dari negeri kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terinfeksi, yang sekarang terbaring karena sakit. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Bahkan tim medis yang menangani mereka, Tuhan memberikan kesehatan. Dan kami berdoa, kiranya program yang direncanakan oleh pemerintah, Tuhan sendiri yang campur tangan dan menolong. Dan kami juga berdoa supaya ekonomi Indonesia akan semakin membaik, akan bangkit dari keterpurukan ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami terus berdoa supaya para menteri yang mereka terus bertanggung jawab untuk melakukan tugas mereka masing-masing, mereka memberikan yang terbaik sehingga bangsa dan negara kami ini akan cepat diberkati oleh Tuhan dan rakyat Indonesia akan merasakan damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Muda Agus Suyanto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memakai hambamu, biarlah kebenaran firman-Mu akan memberkati setiap kami jemaat-Mu dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Dan kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Di saat kita berada dalam gelombang dan badai kehidupan, yakinlah Tuhan hadir. Tangannya melindungi kita untuk melewati gelombang kehidupan. Kasihnya menguatkan kita untuk melewati badai kehidupan yang akan kita lewati. Kemuliaan di tengah badai. Mari kita persiapkan diri, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu, kami mohon kuat kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dibuat mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah jamahan Tuhan dinyatakan bagi kami yang mendengar
demikian juga bagi hamba-Mu yang akan menguraikannya. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita dasari dari Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, silakan mengikuti bagian firman Tuhan di Alkitab masing-masing. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api ke atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Di akhir minggu di bulan Agustus ini, saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan kuat. Saudara, mungkin kita ingat lagu ini. Saya akan menyanyikan sedikit. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar, jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah,
kisah kasih di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah suara saya mirip dengan Mas Obi Mesah yang lagunya populer di tahun 1987? Kisah kasih di sekolah. Kisah yang sangat indah, kisah yang penuh dengan dinamika. Dan rupanya kisah kasih ini yang dinyanyikan oleh Mas Obi Mesah, lagu ini kembali dirilis oleh almarhum Krisye. Dinyanyikan di tahun 2002. Dan bukan hanya itu, lagu kisah kasih di sekolah ternyata juga kembali didengungkan, dilantunkan oleh Pasto di tahun 2019 dan menjadi soundtrack sebuah sinetron, yaitu Jendela SMP. Saudara, kisah kasih itu adalah kisah yang sangat luar biasa. Kisah kasih adalah kisah yang penuh dengan kenangan. Setiap orang punya kisah kasih. Setiap orang memerlukan kisah kasih. Persoalannya, sebagai orang percaya, bagaimana kisah kasih kita? Apakah yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan kisah kasih di tengah kehidupan kita? Hari ini kita akan bersama merenungkan bagaimana menyatakan, mewujudkan kisah kasih kita. Kisah kasih sebagai orang-orang percaya, kisah kasih sebagai pengikut Kristus. Kita diajak untuk bagian yang pertama, bagaimana mewujudkan kisah kasih kita adalah yang pertama, kita membangun dan melakukan kasih yang ori. Bagian Alkitab, Roma 12 ayat yang ke-9 mengatakan demikian, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, berita yang kita baca dalam Alkitab kita adalah satu seruan Paulus suratnya kepada jemaat Kristen yang ada di kota Roma. Orang-orang Roma adalah orang-orang di mana mereka punya berbagai macam karunia dan talenta. Mereka orang-orang yang memiliki satu kelengkapan yang beragam. Ada orang yang punya karunia nubuat, ada orang yang dilengkapi Tuhan dengan semangat melayani. Ada orang yang punya karunia mahir mengajar, ada orang yang tak ketinggalan, mereka sangat baik, bijak di dalam menasihati. Demikian juga dalam kemurahan hati. Nah, di tengah beragamnya karunia-karunia ini yang disebutkan Paulus di awal pasal 12, Paulus juga mengingatkan bahwa semua karunia yang ada ini perlu diikat, perlu dibendel di dalam satu rangkaian, yaitu di dalam rangkaian kasih yang tulus. Dan inilah yang diingatkan, hendaklah kasih agape. Dikatakan, hendaklah kasih agape itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih agape itu kasih yang punya kualitas, mengasihi seperti Allah mengasihi manusia. Mengasihi seperti mengasihi orang. Di mana kasih itu sekalipun dia terluka bahkan dilukai, dia bisa mengasihi, dia tidak menuntut balas. Inilah kasih yang ori, kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Kasih yang ori adalah penting, yaitu dikatakan, dilanjutkan sebagai saudara seiman. Jemaat Tuhan diingatkan sebagai saudara seiman, mari mengasihi dengan kasih yang ori, dengan kasih yang asli, dengan kasih yang sejati. Dan uniknya ketika Paulus menyampaikan bagian ini, mulai dari Roma 1 hingga Roma 11, di sana Paulus menyampaikan pokok-pokok iman Kristen yang penuh dengan pengajaran yang kuat. Dan pengajaran itu tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan. Pengajaran itu diwujudkan mulai di ayat ke-12, di pasal 12, yaitu bagaimana mewujudkan kasih yang sejati. Kasih yang ori adalah kasih yang merupakan perwujudan. Yesus sendiri meneladankan kasih yang original ini. Matius 22 ayat 39 mengingatkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Nah, kita diingatkan dalam bagian ini bahwa sebagaimana engkau merasa sakit kalau terluka, demikian juga orang lain, janganlah engkau lukai karena itu menyakitkan. Kalau engkau merasa kata-kata bisa melukai telingamu, bahkan menusuk ke hatimu, janganlah juga engkau memperlakukan itu kepada orang-orang di sekitarmu, saudara-saudara seiman. Kasih kita diperlukan kasih yang ori. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi corona ini, banyak orang mulai mengembangkan hobi mereka. Salah satu hobi yang dikembangkan adalah hobi menanam bunga. Nah, ketika saya juga mengikuti istri saya membantu, kami juga sempat searching-searching, nonton-nonton YouTube dan yang lainnya, dan juga lihat ke toko bunga. Dan di toko-toko bunga sekarang sedang demam yang namanya tanaman monstera. Tanaman ini digemari daunnya. Daunnya unik dan daunnya itu bisa besar dan dia tumbuh merambat tinggi. Dan daunnya, keunikannya terletak bagaimana tanaman daun ini yang tadinya utuh waktu kecil lama-lama menjadi seperti robek-robek secara teratur. Nah, tanaman ini sekarang harganya melangit dan sulit untuk didapatkan. Nah, di tengah orang berburu mencari tanaman monstera, maka penawaran juga diberikan di toko online atau online shop. Nah, tak sedikit orang-orang yang berminat dan membeli di sana. Mereka berburu demi mendapatkan monstera, demi memiliki tanaman yang saat ini sedang viral, yang ada di rumah para selebriti. Maka beberapa orang mulai memesan, dan mereka mulai mendapatkan pesanan itu dan mulai ditanam. Dan senang karena aku sudah punya monstera. Aku sudah bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Ternyata tanaman monstera mirip dengan satu tanaman yang lain, yaitu tanaman yang namanya Epipremnum pinnatum. Tanamannya sama-sama merambat dan bisa tinggi dan sama-sama daunnya robek-robek. Dan tidak sedikit orang yang terkecoh dengan penjualan baik online shop atau di toko-toko bunga yang mengatakan ini tanaman monstera yang bagus sekali. Saudara, sulit dibedakan keduanya. Hingga satu kali ketika kami menonton satu video YouTube, kami melihat bagaimana membedakan monstera yang benar-benar ori, yang benar-benar asli, atau tanaman monstera yang abal-abal. Nah, ternyata Bapak Ibu, monstera yang asli, daunnya itu dia bentuknya lebih berbentuk agak bulat. Sebaliknya, kalau monstera abal-abal, dia bentuknya lebih oval atau cenderung bisa dikatakan seperti lonjong. Nah, saudara, bentuknya sama mirip, tetapi ternyata itu berbeda. Nah, inilah orang bisa menjadi terkecoh karena tampilan yang ada di depan. Nah, dalam bagian ini kita juga diingatkan bagaimana dengan kehidupan kasih. Orang seringkali terkecoh dengan penampakan-penampakan luar. Bagaimana kita melihat selebritis, kita melihat para pejabat yang tampil di depan kamera, dia datang dengan murah hati mengunjungi orang yang satu dan yang lain, berbagi dan menunjukkan empati dan kasih yang luar biasa. Sementara itu di dalam kehidupan nyata, tidak sedikit para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, mencuri dan merampok uang rakyat. Dan bukan hanya itu, tak sedikit juga selebritis-selebritis yang menggunakan orang-orang miskin itu untuk menerima bagian pemberiannya supaya menaikkan angka popularitas dan keviralannya. Saudara, ini adalah kasih yang bukan ori, bukan kasih yang sejati. Ini namanya kasih pencitraan. Saudara, hari ini kita diingatkan kehidupan kita janganlah kasih yang pura-pura, janganlah kasih seperti sinetron. Di depan mata nampaknya halus, memeluk, ramah, tapi di belakang mukanya marah, menghina, bahkan senyumnya senyum yang sinis, mematikan. Saudara, kita diingatkan kasih kita janganlah kasih yang pura-pura, janganlah kasih yang munafik.
Dan sebagai pengikut Kristus, mari kita menghidupi kisah kasih kita, yaitu kasih yang ori, yang sejati dan tulus. Yang kedua, Paulus mengingatkan kepada kita di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, yaitu kita diajak untuk menghidupi kisah kasih kita, yaitu kasih yang forgive. Mengasihi dalam bagian firman Tuhan bukan ditujukan secara eksklusif dalam kelompok kecil, bukan hanya untuk saudara seiman, bukan hanya saudara satu suku, dan bukan hanya saudara sepertemanan atau satu komunitas. Firman Tuhan mengajarkan kasih tidak seperti itu. Kasih tidak bisa dibatasi, karena kasih itu melampaui batas-batas primordial. Kasih bisa melewati batas-batas yang ada. Inilah kasih yang sesungguhnya. Bahkan kasih itu di dalam firman Tuhan, yakni kasih Kristus, adalah kasih yang berbeda dengan kasih yang lain. Yaitu kasih Kristus adalah kasih yang bergerak, melampaui, dan mengampuni bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya sekalipun. Kasih inilah yang bisa kita sebut dengan kasih yang forgive, kasih yang mengampuni. Dan kasih kita hendaknya adalah kasih yang seperti ini, kasih yang dikatakan melawan kejahatan dan kelaliman. Kasih bertindak menghadapi kejahatan dan kelaliman, tetapi namun kasih itu mengampuni si lalim dan juga si jahat. Saudara pengikut Kristus pada jalan Tuhan pada masa itu, ketika kekristenan awal, mereka adalah orang-orang percaya sebagai kaum minoritas. Mereka hidup waktu itu sebagai budak, dan mereka menjadi kumpulan orang-orang percaya yang jumlahnya sangat kecil. Mereka tertindas, menjadi sasaran fitnah, sasaran berita bohong, bahkan aniaya. Baik dari orang-orang yang beragama Yudaisme, orang Yahudi, maupun dari pemerintah Roma pada waktu itu. Kehidupan inilah yang melatar belakangi kondisi kekristenan mula-mula. Hidup mereka tidak mudah. Mereka sering kali diperlakukan dengan tidak adil. Mereka sering kali diperlakukan secara jahat. Tetapi apa yang terjadi? Kekristenan mula-mula yang dibawa dan diajarkan melalui teladan Kristus itu memancarkan kasih yang forgive, kasih yang mengampuni. Inilah bagian Alkitab yang mengantarkan kepada kita untuk melihat kasih itu. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagian ini mengingatkan supaya ketika orang-orang bahkan berlaku jahat, bahkan berlaku melakukan aniaya, tetapi hidup pengikut Kristus hendaknya penuh dengan kasih yang mengampuni. Inilah juga yang diajarkan oleh Yesus. Ketika Yesus sedang menderita dalam aniaya, dia terluka dalam kondisi yang tidak mudah karena berita bohong, karena fitnah dan aniaya yang disiapkan oleh orang-orang yang membencinya. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang ia perbuat." Lukas 23 ayat 34. Kasih yang diajarkan Yesus merupakan kasih yang meneladankan kepada kita. Kasih yang mengampuni bahkan musuh sekalipun. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang menuntun engkau dan saya. Sekaligus menuntut engkau dan saya untuk melakukan pengampunan di tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, satu kisah yang membekas dalam kehidupan saya yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika kecil, tetangga-tetangga, ada orang yang sering menuding dan mengata-ngatai saya, "Kamu anak PKI." Bapak Ibu, saya sering bercerita bahwa orang tua saya, bapak saya adalah pernah jadi tentara. Dan ketika G30S terjadi di Jakarta, bapak saya tidak ada di Jawa. Bapak saya berada di Kalimantan, di dalam misi sebagai prajurit perang Ganyang Malaysia pada waktu itu. Di sana dia berjuang mempertahankan, mempertaruhkan nyawa untuk bangsa dan negaranya.
Tetapi ketika pulang, apa yang terjadi? Pasukan yang berangkat dicap sebagai pasukan yang seolah-olah digerakkan oleh PKI. Dan hingga semuanya ketika pulang ke Jawa, senjata diambil, nomor induk tentara diambil, dan diberhentikan tanpa hormat, tanpa pensiun. Sehingga ini menimbulkan satu tudingan bagi orang-orang, kamu anak PKI, kamu madesu, masa depan suram. Dan itu menyakitkan bagi saya. Di masa itu, masa Orde Baru, kalau orang dikata-katai kamu anaknya PKI, dia masa depannya sangat-sangat gelap, tidak bisa jadi pegawai negeri, bekerja tidak bisa di tempat-tempat yang baik dan yang terhormat. Saudara, itu hukuman yang sangat-sangat menyedihkan dan menjadi dendam di hati saya. Bertahun-tahun itu menjadi dendam dalam hidup saya. Demikian juga orang tua saya. Namun firman Tuhan mengingatkan untuk mengampuni. Tapi tidak mudah, hati sudah terlanjur membeku, menjadi dendam, dan kalau bisa mau membalas. Tetapi pelan demi pelan, akhirnya firman Tuhan terus mengingatkan. Dan satu kali ketika lebaran, saya datang ke rumahnya karena dia berbeda keyakinan. Dan saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Sejak saat itu, hati saya terasa lega. Saudara, dan sejak saat itu saya bisa menerima orang itu. Dan perlahan-lahan perlu beberapa waktu, akhirnya orang tua saya juga bisa menerima. Saudara, kasih yang sejati adalah kasih yang forgive, kasih yang bisa mengampuni. Inilah kasih yang diajarkan oleh Kristus. Dan mari kita menyatakan kasih yang forgive, kasih yang mengampuni. Mungkin saat ini engkau punya luka hati yang sangat pahit, yang sangat-sangat kelam. Engkau terluka karena pasanganmu. Engkau mungkin sakit hati dengan orang tuamu, dengan mertuamu, dengan anakmu, dengan mantumu. Engkau mungkin merasa jengkel dengan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, ketika Yesus mati mengasihi engkau dan saya, orang yang harus dikutuk dalam dosa, maka kasih yang sama, kisah kasih kita itu yang harus diteruskan. Kisah kasih yang mengampuni. Sebab jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan kita dibawa juga memasuki kasih yang ketiga, yaitu kasih yang solutif. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 menjadi bingkai bagian ini. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin hidup kekristenan pengikut Yesus adalah hidup yang aneh? Kalau tadi orang yang melukai, orang yang menganiaya harus diampuni, sekarang kita diajak untuk naik ke level kasih berikutnya, kisah kasih kita adalah kasih yang membawa solusi, kasih yang membawa jalan keluar. Kasih tidak hanya berhenti menjadi kasih yang ori, kasih yang sejati. Kasih bukan hanya berhenti menjadi kasih yang forgive, yang mengampuni. Tapi kasih adalah kasih yang memberi solusi, membawa solutif jalan keluar. Kepada saudara-saudara yang berkekurangan, ia tergerak dan bergerak memberi bantuan dan dukungan. Inilah yang dikatakan di ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Inilah yang dikatakan, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Karena tumpangan adalah membuka rumah bagi orang-orang yang saat itu menjadi musafir, yang jauh, yang tidak ada tempat untuk menginap, belum banyak hotel pada waktu itu. Saudara, inilah kasih yang memberi solusi. Dikala orang berkekurangan, kasih itu melakukan kemurahan hati. Dikala orang memerlukan tumpangan, dia membuka rumahnya. Dan ia juga berbela rasa di ayat yang ke-15. Kasih itu adalah demikian. Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan menangis dengan orang yang menangis. Inilah karakter kisah kasih yang diteladankan oleh Kristus. Kasih yang bisa berbela rasa. Ketika orang lain mengalami duka cita, kita ikut berempati, ikut berduka cita. Ketika orang lain senang, kita ikut senang. Bukan sebaliknya, kita menjadi marah. Natur kasih Kristus adalah kasih yang memberikan
solusi. Kasih hadir memberi solusi. Saudara yang dikasih Tuhan, di bagian ini juga kita diingatkan, solusi itu bukan hanya untuk saudara-saudara seiman, hanya sebagai jemaat, tapi dikatakan di ayat yang ke-20, bahkan jika seterumu lapar, jika orang-orang yang memusuhi engkau, jika orang-orang yang membenci engkau, jika orang-orang menganiaya engkau, firman Tuhan ingatkan, jika seterumu lapar, musuhmu lapar, apa yang diberi? Apakah kita beri pedang? Firman Tuhan mengingatkan, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Saudara, hari-hari ini ada satu film pendek yang durasinya sekitar 30 menitan sedang viral. Judulnya adalah film Tilik. Film Tilik adalah film yang dibuat oleh sineas-sineas Jogja dan film ini ditonton sudah lebih 2,6 juta orang. Nah, film ini bercerita tentang kehidupan ibu-ibu Mbak Yu di kampung di mana waktu itu mereka ingin tilik besuk mengunjungi bulurah yang sakit di kota Yogyakarta. Singkat cerita, mereka nyarter truk, lalu mereka naik truk dan mereka beramai-ramai para ibu-ibu ini naik truk menuju ke kota hendak mengunjungi ibu lurah yang sakit. Nah, kisah ini backgroundnya yaitu di sebuah truk settingnya dan disitulah perbincangan terjadi dengan sangat panjang. Nah, ada sosok yang dominan yaitu dikisahkan sosok yang namanya Yutejo. Yutejo ini adalah orang yang suka membuka internet, dia yang suka menyampaikan informasi. Sementara Yuning adalah orang yang suka mengklarifikasi. Nah, Yuning dan Yutejo sering terlibat dialog atau diskusi yang sangat tajam. Sementara Yutejo dengan sinisnya, dia sering menyampaikan berita-berita. Dia terkesan ceriwis, tukang gosip. Dan film ini sangat-sangat sesuai dengan pola model yang muncul saat ini. Yang satu adalah orang-orang yang suka menebarkan berita-berita. Yang satu orang yang tidak mudah percaya kepada berita yang muncul. Nah, saudara, uniknya di balik kisah ini, setelah selesai nonton film ini, maka mulai muncul rame, mulai muncul sindiran-sindiran atau meme. Salah satunya yang terkenal adalah meme Yutejo. Dia mengatakan, dadi wong sing solutif. Dia mengajukan satu gugatan, jadi orang itu ya mbok memberi solusi. Kenapa? Karena ternyata Yutejo di film ini yang digambarkan ceriwis, judes, ternyata di akhir cerita justru informasi yang dia berikan itu benar. Tetapi Yuning yang mempertahankan, yang mencoba mengklarifikasi berita, bahkan dia salah menangkap informasi. Karena sebenarnya bulurah belum boleh dikunjungi karena masih berada di ruang ICU. Buneng mendapatkan berita yang tidak akurat. Lalu sekali lagi disitulah muncul Yutejo mengatakan dadi wong sing solutif. Jadi orang harus memberi solusi. Demikian juga dengan gambaran kekristenan kita. Saya tidak hendak mengajarkan kita untuk bergosip, tapi poin yang saya pinjam adalah poin dadi wong iku hendaknya membawa solusi. Jadi orang hendaknya membawa kasih yang solutif. Itulah kasih kekristenan kita. Saudara, mungkin kita masih ingat sebagai kalangan Mennonite Anak Baptis, ada satu cuplikan lagu yang ditulis oleh Menno Simons, seorang bapa Mennonite. Dia mengingatkan bagaimana dengan iman Injili yang murni. Inilah iman Injili sekaligus kasih yang memberikan solusi. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan. Orang asing ditampungnya.
yang buta timpang dilayani, juga janda dan piatu, iman Injili yang murni. Yang terluka teruskan dibebat, dilayani dengan lembut, mencoba terus menjawab segalanya. Dengan limpah kita terima, dengan senang kita memberi, iman Injili yang murni. Berbuat baik pada yang jahat, mengasihi yang membenci, mencoba terus menjawab segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman Injili bukan sekedar baris-baris atau bait lagu yang dilatih dalam paduan suara atau dinyanyikan dengan merdu. Iman Injili bukan sekedar nyanyian, tetapi iman Injili adalah iman yang hidup, iman yang memberi solusi, dan endingnya mencoba terus menjawab segalanya. Iman Injili adalah iman yang hidup dalam kasih yang konkret, dalam kasih yang memberi solusi. Inilah yang dikatakan, dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok yang terluka karena dosa manusia, karena orang yang dikasihnya melukai dia, mendukakan hatinya. Tapi kepada orang seperti inilah Yesus mau disalibkan. Dia mau menderita aniaya hingga mati di Kalvari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 mengingatkan kasih dari Bapa, kasih dari Yesus adalah kasih yang solutif. Demikian juga dalam kehidupan ini engkau dan saya, sebagai bagian dari umat percaya, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan membagikan, menghidupi kasih yang solutif, membawa jalan keluar. Hari ini kita diingatkan tentang kisah kasih kita, yaitu di mana Allah mengasihi kita dan kita menjadi penerus untuk menyatakan kasihnya. Kisah kasih kita adalah kisah kasih yang dinyatakan di dalam kasih yang ori, yang tulus, di dalam kasih yang namanya kasih yang forgive, mengampuni, dan di dalam kasih yang solutif, membawa jalan keluar. Di tengah kondisi bangsa dan negara kita yang sedang mengalami pandemi, setidaknya kita sudah mengalami beberapa waktu ini, 5 bulanan kita terkepung oleh corona. Apa yang bisa kita pikirkan? Mari kita bersama-sama memiliki kasih yang rela berbagi kepada yang membutuhkan. Dan puji Tuhan, gereja Tuhan, jemaat-jemaat tergerak untuk mendukung tanpa ada mereka merasa ingin mendapatkan sesuatu. Mereka juga secara ekonomi merasa kendala, tapi mereka berbagi. Kita juga diajak untuk rela berbagi. Kita juga diajak rela bergerak bersama dengan pemerintah untuk menghentikan penularan virus corona, menggunakan, menerapkan protokol kesehatan, rela menggunakan masker, rela untuk berjaga jarak untuk sementara. Mari kita wujudkan kasih kita, kasih yang sejati, karena itulah iman Injili yang murni. Selamat mengembangkan dan menghidupi kisah kasih kita, kisah kasih bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, Allah Sang Kasih itu sendiri, terima kasih ya Tuhan, karena kisah kasih-Mu kepada kami adalah kisah kasih yang penuh dengan pengorbanan, kisah kasih yang sejati, kisah kasih yang mau mengampuni, kisah kasih yang sungguh-sungguh memberikan solusi sehingga kami diberikan hidup yang kekal. Biarlah prinsip kisah kasih yang Kau teladankan kami hidupi dan kami pancarkan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari.
Berkati dan mampukan kami semua, seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota dan simpatisan GKMI Jepara. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama, berita keluarga pernikahan. Diberitahukan pada sidang jemaat GKMI Jepara bahwa di GKMI Jepara pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Yosua Raka Astra, anggota Gereja Isa Almasih Kudus, putra dari Bapak Ibu Silas Mashudi Kudus, dengan Saudari Naomi Krisma Permatasari, anggota GKMI Jepara, putri dari Bapak Ibu Dwi Suyanto Jepara. Mohon dukungan doa dari sidang jemaat bagi pemberkatan pernikahan tersebut. Kedua, Lomba HUT ke-88 GKMI Jepara. Dalam rangka HUT GKMI Jepara ke-88 akan diadakan kegiatan lomba video klip memberikan ucapan selamat HUT untuk GKMI Jepara ke-88. Kriteria lomba dapat dibaca di lembar warta cetak minggu ini. Pengiriman video klip paling lambat tanggal 2 September 2020. Terima kasih untuk partisipasi segenap warga jemaat GKMI Jepara. Ketiga, berita duka cita. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga Selasa 18 Agustus 2020 pukul 05 WIB Bapak Cheng Mo Jun atau Junawi, Dipati dalam usia 80 tahun. Jenazah telah dimakamkan di Gembong Pati pada tanggal 20 Agustus 2020. Bapak Cheng Mo Jun adalah ayah dari Bapak Christian Pratikna, Jalan Dr. Wahidin Jepara. Yang kedua, telah pulang ke rumah Bapak di surga pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Bapak Daniel Hendra Wijaya atau Wi Hok King dalam usia 70 tahun. Jenazah telah dimakamkan di Arimatia Jepara pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB. Segenap hamba Tuhan, majelis dan warga jemaat GKMI Jepara mengucapkan turut berbelasungkawa kepada segenap keluarga yang ditinggalkan, dan kita doakan kiranya Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan serta kekuatan iman. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, this is your birthday song. Oh, celebrate you, Rock Madiun. Selamat ulang tahun buat KPI Rock Madiun. Semoga tepat, cepat semoga diberkati Tuhan. Sugeng Ambalarsa, selamat ulang tahun, happy birthday, happy. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hore!
Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus dan sehat selalu bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami panitia pembangunan Gedung Serbaguna Pendeta Kubak Sugeng menyampaikan laporan progres pembangunan gedung ini. Saat ini, pembangunan sudah mencapai 85% dan telah memasuki tahap finishing akhir. Untuk area panggung dan belakang panggung sudah siap untuk pengecoran lantai. Pada area penonton, saat ini sedang dalam proses pemasangan keramik lantai. Pada bagian plafon, instalasi listrik dan titik lampu sudah selesai dikerjakan. Jendela yang berada di sisi timur sudah selesai terpasang, dan sedang pada sisi barat tinggal dua buah yang belum terpasang. Rencana anggaran dari pembangunan gedung ini adalah 1 miliar 650 juta rupiah. Hingga saat ini donasi yang kami terima baik berupa dana dan barang sebesar 1 miliar 70 juta rupiah. Dan kami masih membutuhkan dana sekitar 580 juta rupiah untuk menyelesaikan keseluruhan bangunan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami atas nama Yayasan Pendidikan Masehi, Direktur, Konsultan, dan Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna Pendeta Gobak Sugeng mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan yang telah Bapak Ibu berikan. Kami masih sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu Jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari alumni Sekolah Masehi, dimanapun kita berada, baik yang ada di Jepara, di luar kota, bahkan di luar negeri. Juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa untuk ikut berpartisipasi mendukung pembangunan ini, baik dalam bentuk doa, dana, maupun barang yang dibutuhkan. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu diberkati dan menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian progres laporan dari kami, Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna Pendeta Gobak Sugeng hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sumber sukacita kita hanya ada pada Yesus. Kita mau katakan dalam diri kita masing-masing, pribadi kita, lepas pribadi, sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku atau masalahku. Itulah yang akan kita rasakan jika kita bersama dengan Yesus. Yesus sukacitaku. Kekuatanku, menolong.
bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Mari kita bersama-sama kita berdiri untuk menyampaikan komitmen kemuridan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai dan sejahtera. Amin. Kepada
saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.